ada perubahan jumlah dapil yang kita rencanakan dan kita usulkan ke KPU dari pemilu sebelumnya, di mana Langsa terdiri dari 3 dapil, maka hari ini kita usulkan menjadi 4 dapil dengan pemisahan di dapil 3, dahulu Langsa Barat dan Langsa Baru, maka dapil 3 tersebut berubah menjadi dapil Langsa Baru dan Langsa Barat. Kita sampaikan rancangan pleno pasca uji publik ini kepada KIP Aceh. Untuk selanjutnya, KIP Aceh akan menyampaikan kepada KPU Pusat. Kemajuan demokrasi dan kerja keras Komisioner KIP Kota Langsa dalam pecah dapil. Jadi ada keterwakilan masyarakat dari dapil Langsa Barat untuk menyampaikan aspirasinya melalui orang-orang yang ditunjuk ke depan sebagai wakil mereka di parlemen.